Babak 1, 2, 3. Mohon Bapak Gubernur Bali memberikan sambutan dan sekaligus membuka Balikan Festival 44 secara resmi. Ternyata setelah saya melihat langsung, ini satu event yang sangat baik, menampilkan karya layang-layang yang sangat kreatif yang digeluti oleh para peserta dari berbagai daerah, dan saya kira utamanya ini pasti Denpasar, Gianyar dan Badung, tiga wilayah ini. Saya tentu sangat mengapresiasi upaya yang baik ini karena ini merupakan suatu karya budaya yang menjadi bagian dari kekayaan budaya kita di Provinsi Bali yang wajib kita jaga dengan sebaik-baiknya sebagai warisan adiluhung leluhur kita, yang ternyata tidak saja ini akan bisa menumbuhkan para pegiat, para peminat, memotivasi untuk event festival layang-layang seperti ini, tapi yang jauh lebih penting adalah kita ikut berkontribusi di dalam memajukan kebudayaan Bali sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Tadi saya ngobrol sama Ketua Harian, berapa hadiahnya, sekitar 50 juta. Maka untuk hadiah yang menyumbang itu saya, 50 juta. Yeah. Saya sangat mendukung festival layang-layang ini ke depan dilaksanakan secara rutin setiap tahun, dihidupkan. Dan kalau perlu bersamaan dengan pelaksanaan acara Pesta Kesenian Bali.